PDM Tirta Segah menggelar buka puasa bersama seluruh karyawan di kediaman direkturnya, Adi Mulyadi, Jumat 9 Juni 2017 lalu. Buka puasa bersama yang dilakukan PDAM merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Disampaikan Adif, buka puasa bersama tersebut bertujuan untuk menjalin silaturahmi antar karyawan maupun antar karyawan dan pimpinan. Selain menggelar acara di kediamannya, buka puasa bersama juga digelar sebanyak 2 kali di kantor PDAM, yakni minggu pertama bulan Ramadan dan di malam Nuzulul Quran, maupun di seluruh unit pelayanan PDAM Tirta Segah yang ada. Ini kebetulan saja, tetap di PDAM pusat tetap kita adakan. Paling tidak di PDAM pusat kita adakan 2 kali, biasanya awal minggu awal puasa dan Nuzul Quran itu kita adakan di PDAM pusat atau di kantor, kemudian setelah itu keliling ke unit-unit. Nah, kebetulan di sini bertepatan dengan hari jadi saya, teman-teman minta diadakan di rumah, kebetulan saja sebenarnya. Dalam acara buka puasa bersama tersebut, karyawan juga ramai memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada direkturnya lantaran di hari tersebut bertepatan dengan hari kelahiran Adif. Merhaban ya Ramadan, merhaban ya Ramadan, merhaban ya Ramadan, merhaban ya Ramadan. Rika Widiasari, BNews TV, melaporkan. Dalam berbuka alangkah